Menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya dokter, perawat, dan tenaga medis. Kajian data yang kita catat sejak tanggal 23 Maret pukul 12 sampai dengan hari ini 24 Maret pukul 12.00 waktu Indonesia bagian barat. Dua hari ini yang terkena adalah Surya. Enggak, bukan Indah Hatori. Gini, gimana Indah Hatori? Gimana? Lucu dikit buat gak, biar gak orang-orang kayak pada senyum. Enggak bisa, gitu. Aku lagi bersedih. Aku takut. Namaste. Namaste, enggak boleh sentuh-sentuh. Satu meter. Sama dia mana aja aku. Satu meter. Oke, suka-suka Molly. Namaste dulu deh, hey. Sebelahnya, Mas. Hey. Namaste. Namaste. Lagi social distancing. Oke, suka-suka Molly kali ini Aleta Molly mau bagi-bagi sembako. Sama dia mah enggak bakal ketular karena yeah. Dia kan karena dia enggak sakit. Yeah. Yang sakit hatinya. Soalnya... Ini mau ngapain Molly? Ini enggak berat ada yang tahu belum berita-berita? Udah tahu dong pastinya. COVID-19. Iya, itu ada kita rakyat Indonesia sedang berduka karena adanya virus corona atau COVID-19. Aku selama di rumah hampir mondo minggu aku dikurung di kamar. Ini mau keluar nih sekarang. Serius. Terus tanyakan sama teman-teman saya. Gimana badan naik apa turun? Naik turun lah, nimbil-nimbil. Tapi olahraga kemarin bisa olahraga. Olahraga bagus. Nah, hari ini kita ada kegiatan mulut bagi-bagi sembako ya Molo. Bagi-bagi uang hari. Jangan. Buat bagi-bagi sembako buat di warga-warga sekitar karena ada antiseptiknya juga buat kita. Kita selalu antiseptik dong. Antiseptik, ada obat-obatan, ada sembako-sembako, terus nanti kita bakal kasih ini bukan buat dijual ya Pak? Bukan, ini bukan buat ditimbun karena ini buat dibagiin ke warga sekitar. Kita free. Iya, jadi karena keadaan kamu di free juga belum? Dijual juga kan? Karena keadaan lagi begini ya Molly ya, lagi banyak kamu yang kamu kok pastinya kayak Ninja Hatori sih ya, kamu beda. Gimana coba? Ini beda, kan? Ini beda maskernya, ini bener-bener 3 lapis. Oh, 3 lapis? Coba buktiin. Terus pakai korek, baru 3 lapis biar aman. Ini Molly rencananya mau bagiin kemana aja? Bagiin tuh mau ke jalan-jalan, ke oh iya gitu ya, pokoknya pasti harus aman ya Molly. Ntar pakai sarung tangan, gitu-gitu, pakai helm. Nah ini kan kalau di rumah, aku gak ingin apa-apa, jadi okay. Gak usah pakai sarung tangan. Ya udah, pokoknya ikutin terus kegiatan Molly hari ini. Mudah-mudahan ini berkah buat semuanya. Buat keluarga mudah-mudahan Molly juga ya. Mudah-mudahan Indonesia, Jakarta, terus berlalu, cepat sembuh. Cepat pulih, pokoknya semangat deh. Pokoknya semangat buat teman-teman di luar sana ya. Kamu nggak bantuin? Ini aku udah bantuin. Ini Mbak siapa sih kenalin dulu? Ini namanya Mbak ini, Mbak Nani. Namaste. Ini kayak aku kenalin sama ini. Oh ini. Mbak berarti profesi ya Mbak? Iya. Namanya siapa Reza? Lagi ada pegawai ini kerjaan rombongan jadi.
Rombongan udah kayak bisa aja, Mbak. Ini ada vitamin buat dibagi-bagi ke keluarga yang kurang mampu, secara gratis. Guys. Nah tadi kita udah persiapan bagi-bagi ini mau dikirim kemana nih? Ke Puncak. Mau dikirim ke Puncak karena banyak saudara-saudara kita di Puncak yang kurang beruntung, sama juga daerah Bogor sama daerah sekitar sini juga tadi udah kita kasih ya, Mbak ya. Ini sisanya. Ini masih sisanya. Ini nanti dikasih ke beberapa tempat lagi karena kita nggak turun langsung karena takut ya. Takut bersentuhan aja takut. Jadi makanya kita udah ada perwakilannya untuk mengirimkan barang-barang ini. Jadi barang kamu nggak dikirim? Nggak ada. Pokoknya terima kasih teman-teman yang udah ikutin kita hari ini. Terus tetap jaga kesehatan. Stay positif. Iya, terus tetap di rumah, jangan kemana-mana. Kalau nggak penting-penting banget. Iya, karena sekarang emang udah nggak boleh kemana-mana. Nggak boleh kemana-mana. Oh, iya. Kamu juga nggak boleh kemana-mana kan? Kenapa? Kamu di rumah terus ya? Aku di rumah aja selama. Pesan. Naik ya badannya, Bu? Karena kan makan mulu, nyemil, nonton TV, duduk lagi, gitu. Olahraga nggak? Bangun lagi, tidur lagi, guys. Oh, iya. Pokoknya jangan lupa untuk like. Tapi tetap juga olahraga. Iya benar. Minum vitamin. Pembersih tangan tuh sebenarnya. Iya, hand sanitizer jangan lupa. Pokoknya jaga kebersihan deh biar kita terhindar dari segala jenis penyakit. Asal jangan sakit hati aja ya. Iya, jangan penyakit hati enggak boleh. Pokoknya terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanda loncengnya juga, guys. Iya, biar setiap ada apapun dari Aleta Molly pasti bakalan dikasih tahu di situ. Tuh. Jadi terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye.